never slow up. No, I don't take sh. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up. No, I don't take sh. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up. No, I don't take sh. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Halo, assalamualaikum Mas Bro ya, welcome back to channel Tube yang paling madep ya. Masih bersama Mang Beben, si Gondrong dan juga si Idan ya. Jadi di konten kali ini kita bakalan bikin konten requestan dari teman-teman semua yang meminta Mang Beben buat bikin konten tentang gimana caranya melatih anjing ya, tutorial dasarnya atau basic obedience. Sebenarnya Mang Beben juga nggak terlalu bisa ya, nggak jago-jago teuing, karena Mang Beben spesialisnya bukan trainer anjing. Cuman Mang Beben pernah ngobrol dan pernah sharing juga sama beberapa teman-teman Mang Beben yang berprofesi sebagai dog trainer. Jadi sedikit-sedikit Mang Beben agak sedikit paham teori dasarnya. Jadi Mang Beben mau sharing ke teman-teman semua biar bisa nanti dilatih anjingnya ke anjing-anjing kalian di rumah ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap cekidot. Like, comment, share, sama di subscribe. Kalau ada iklan jangan di skip. Oke Mas Bro, sekarang ini Mang Beben udah bareng sama si Pac-Man ya. Nah, jadi sedikit ilmu yang Mang Beben tahu dari teman-teman training ya. Kalau misalkan kita mau melatih anjing itu, katanya diusahakan sebelum anjingnya makan, Mas Bro. Kenapa sebelum makan? Soalnya kadang kita mancing anjing biar anjingnya bisa nurut itu, kita pancingnya itu pakai makanan ya. Ada yang seringnya sih pakai makanan sih, jadi dikasih rewardnya tuh dikasih reward makanan. Terus ketika anjingnya nurut itu sama Mas Bro semua, anjingnya itu harus dikasih reward, bisa berupa makanan, bisa juga berupa belayan lahnya, dikasih rewardnya. Men, sini men. Nah, kayak si Pac-Man ini, kebetulan kalau si Pac-Man ini dia sebelumnya juga emang udah terlatih ya sama Kang Aris. Terus pas di tempat Mang Beben juga dia alhamdulillahnya tuh bisa dioperin ya, dia masih tetap bisa nurut lah. Men, no, hey, so, sit, sit. Good. Nah, biasanya kalau misalkan anjing udah kita suruh terus dia nurut ya, itu bisa kita kasih reward kayak gini gitu kan, dikasih kayak tanda sayang, bisa juga kita kasih dia makanan ya. Stay, stay. Stay, man. Stay. Kubah, come on. Good. Nah, jadi gini ya, anjingnya harus dibelai-belai, harus dikasih reward ya, jadi biar anjingnya tuh ngerasa ketika dia ngelakuin apa yang kita suruh tuh dia ngerti ya. Come on man, man, sini lihat sana. Nah, man, no, sit, sit man, sit man, hey, sit, sit, Pac-Man, sit, Pac-Man sit. Ah, bungun sih nen, eh, stay. Diam. Diam, kamera mundur. Kamera mundur. Man. Kamera mundur. Come on. Come on. Good ya. Nah, terus kalau misalkan ditanya waktu ngelatih anjing yang paling baik itu di usia berapa? Mang Beben pernah ngobrol, anjing itu bisa dilatih dari usia 3 bulan, Mas Bro. Ya. Jadi mulai dari 3 bulan sampai di atas 3 bulan itu masih bisa ya. Dan untuk pelatihannya itu bisa ada yang visit, pelatihnya datang ke rumah. Bisa juga pelatihnya, anjingnya itu dititipin di tempat pelatihan, kayak di tempatnya Kang Aris AK9 ya. Jadi kita cuma bayar per bulan biayanya berapa, nanti yang ngelatih, terus nanti yang apa, yang ngelatih sama yang ngasih makannya dari tim tempat pelatihannya ya. Jadi pokoknya mah kalau misalnya kita mau ngelatih anjing, itu kita ketika si anjingnya nurut, kita tuh mesti kasih reward. Bisa dipancing pakai makanan, bisa juga dipancing pakai misalkan diusap-usap lah, dikil-kilnya. Cuman kadang-kadang tiap anjing itu beda-beda Mas Bro. Ada yang bisa kayak Spekman ya, kadang Spekman dibedahan punya lah nggak. Cuman kan dia mah udah terlatih duluan sih kalau orang coba kasih makannya. Men, men, come on. Men, no. No, 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 sit, good,
latihan itu pancingnya pakai makanan ya, Mas Bro. Dan munduran dan. Men, no, no. Men, sit, good. Nah, jadi ketika anjingnya nurut, kita kasih gitu kan. Men, second, good, good. Kita kasih reward, kita kasih makan, men. Down, down, do, good. Ya, kayak gitunya. Jadi ketika nurut, langsung kasih no, 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 no. Down, down, do, dar, dar, tidur. Nggak bisa, dia belum diajarin trik buat yang tembak mati. Bukan, salam, salam wae. No, no, stay. 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 Stay, man. Stay. Stay. Come on. Good. Good, man. Sit. Sit. Good. Stay. 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 Mundur dari itu kan. Stay. Come on. Come on. Come on. Good. Jadi gitu ya cara, salah satu tips dasar buat ngelatih obedience ya. No. Sini kamera, kamera sini kamera. Tonton, 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 tonton. Sekarang kita coba ya, dia lagi nafsu kena bola ini nih. Kira-kira dia bisa dengar enggak ya? Tuh lihat spekmennya tuh. Nah, dia kan lagi fokus ke bola ya. Kira-kira kita kalau misalkan perintah ke dia, dia nurut enggak ya? Men, men. Men, nurut dan. Negatif dan. Men, now. Good. 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 Second boy. Second boy. Good. 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 Nah, gitu ya. Jadi pokoknya intinya ketika kita nyuruh terus anjingnya nurut apa yang kita mau, langsung kita kasih reward makanan ya. Men. Good. Nah, nanti kan ini si Pac-Man-nya pasti Mas Bro bilang, "Wah, si Pac-Man mah karena udah dilatih aja sama Kang Aris jadi nurut gitu kan." Sekarang kita bakal coba pakai si Benjo, si Gondrong yang jadi ini ya. Bro, sebentar dong. Nah, Mas Bro, ini juga ya Mang Beben ada si Idan ya. Tadi teh si Idan teh curhat. Mang Beben cenah atuh Instagram abi cenah postingkeun, cenah Idan teh postingnya Instagramnya apa? Kudalian naon? Kudalian. Temake underscore temake naon? Berarti kan kudalian unggul. Ya, jadi buat teman-teman juga yang punya Instagramnya di follow ya si Idan. Nama Instagramnya kudaliar. Terus si Idan juga nanti rencananya sama Mang Beben mau diarahin dia buat bikin channel YouTube sama akun TikTok ya, biar dia bisa upload-upload juga pakai anjing-anjingnya Mang Beben. Tapi dasar uwek hayang si gobloknya ya. Ditanyain channel YouTube tentu wae. Jadi nanti dia bakalan Mang Beben suruh bikin channel YouTube biar dia punya channel sendiri ya, biar nanti si Idan bisa berkembang. Channel YouTube-nya nanti di kalau udah bikin nanti dikasih tahu ya. Jangan lupa juga buat di subrek. Pokoknya di follow lah akun Instagramnya namanya. Udah lihat. Oke. Okay. Nah, Mas Bro, ini ada si Benjo ya, yang sabareng sama si Gudi pegang di handle sama si Gondrong ya. Nah, jadi kan tadi si Pac-Man, sekarang kita bakalan coba si Benjo nih. Di obedient sama si Gondrong. Kira-kira dia bisa enggak ya? Gondrong. Nah, daging ada. Ya. Biasa kata Mang Ben juga ngetrik. Hey. Hey. Pakai makanan si. Ya. Come on. Eh, sit. No, no, sit, sit. Sit. Oke, sit. Kasih makan. Eh, no. Sit. Sit. Ini over itu. No, no, sit, sit. 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 Eh, second, second. No, second. 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 No, no. Second. Second. Eh, sit. Second. Second. Good boy. Kasih. Nah, kayak gitu ya. Nang tali cepat nambah. Hey. Bentar, Mas Bro, ada orang lewat ya. No, no. Sit. Soalnya takut. Sit. Sebenarnya udah sit ya. Suruh dia down, Lang. Down. Down. Jadi dipanjangnya sama makanan.
udah dia nurut kasih gitu kan. Dan terus ini juga mesti berulang-ulang ya Mas Bro, mesti berulang-ulang ya. Jo, jadi nggak bisa sekali dua kali dia anjingnya bisa sit. Langsung enggak ya, ada prosesnya. Sit. Jo, fokus Jo. 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 Nah, sit. 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 Nah. Sit. Udah. Eh, nah, sit. Down. Down, good boy. Ya. Halusnya kan banget Abi Diana masih. Ya. Second. No. Sit. Second. Second, good boy. Coba down. Sidan bisa ente coba. Bisa ya, down. Sit. No, sit. Sit. Iya dah, iya. Kali nggak sampai ke gaya dah. Kita open order. Sit. Idan cepetan ada anak. Idan cepetan si main. Sina fokus ke tangan Idan. Nah, jadi fokus ke tangan Idan no. Sit. Idan mesti tegas. Nah, sit kasih. Nah, gitu benar. Good. Sit. Nadan. Hey. Sit. Down. Ah, benar. Kasih lagi. Sit. Second. Hey. Sit. Hey. Sit. Second. Yo. Second. Kurang tegas mana Dan. Nah, juga segelenyuk Dan. Ya play. Second. Nah, jadi kayak gitu ya Mas Bro. Kurang lebihnya mohon sit. Maaf ya. Sit. Terus kalau misalkan ditanya anjing apa, Bang Ben, anjing apa sih yang bisa dilatih? Mau anjing kampung, mau anjing ras kecil, mau anjing ras gede, mau anjing apapun itu pada dasarnya bisa dilatih Mas Bro ya. Terus usianya bisa dimulai dari kapan? Stay. Bisa dari stay. Usia 3 bulan. Stay. Nah, kalau misalnya kayak gini ya. Stay. Yang obedient dasar. Stay. Stay. Kong. Terus bisa. Apa? Shake hand yang kayak gitu ya obedient dasar. Itu mungkin kalau misalkan hey. 3 bulan yuk. Lah, MGT bulan. Hey. Sebulan juga udah bisa ya. Bisa. Sit. Nah, sit. Sit. Colok sih yang pedut sit ah gitu stay stay kon lebokeun masih ya di nomor wahid sit ini mohon maaf ini trainernya masih bakangnya trainernya sit. Masih gondrong sama sidannya ya stay apa stay ngajadog reureuh sok sok kadieu yuk. Sit. Sekarang kita coba pakai Mang Beben ya, Mang Beben yang handle-nya ya. Dan pegang kamera Dan. Oke Mas Bro, sekarang kita coba Mang Beben ya yang coba handle si Benjo. Benjo no. Sit. Good boy. No, Jo. No, good. Good boy. Second. No, second. Good. No, second. Good. Jo, good. Good. Down, Joe. Good. No. Stay. Good, Joe. Good boy. Now. Stay. Kitanya kudu tegas ya. Tangkap ya. Sama Joe. Sorry, jauh ting, bro. Joe, stay. Sit. Good. Tangkap ya. Anjing, ya, siapa? Oke. Okay. No,
Sit. Good. Good. Oke. Di sini biar kameranya bagus, Bro. Sit. Sit. Good. Yuk. Now sit. Good boy. Good boy. Nah, minta di daging nelang. Good boy. Jadi satu mancingnya pakai daging. Terus kedua, kitanya juga mesti tegas ya, Mas Bro ya. Jo. Jo. Hey. Hey. Jo. Jo. Sit. Jo. Hey. Stay. Fokus. Fokus. Hey, Jo. Stay sit. Good. Good. No, 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 stay sit. Sit, Jo, fokus. Jo, good. Stay. 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 No, stay. 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 No, good. Come on. Sit. Stay. 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 No, 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 no. Stay. Sit. 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 Good. Stay. 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 Come on. Good. Good boy. Good boy. Eh, no. Pertuangan. Pertuangan tanya. Nah. Jadi mungkin gitu ya, Mas Bro ya. Kurang lebihnya kalau banyak salah mohon maaf ya, tolong dikoreksi jadi kita biar bisa belajar bersama-sama. Pokoknya yang Mang Beben tangkap ya dari sharing bareng sama teman-teman dog trainer, kalau misalkan kita mau melatih anjing, usahakan melatih anjingnya itu kondisi anjingnya pas sebelum dikasih makan ya. Jadi biar anjingnya itu fokus ke makanan kita. Terus yang kedua, usahakan perintah yang kita suruh ke anjingnya itu jelas dan juga tegas ya. Jadi kitanya harus tegas. Terus yang ketiganya, ya yang penting mah konsisten ya. Kalau misalkan kitanya konsisten, insya Allah bisa lah ya. Jadi pokoknya mah gitu aja intinya mah, kalau misalkan kita nyuruh anjingnya nurut, langsung kasih reward makanan, kita lus-lus, nanti kita suruh lagi dia bisa, dia ngikutin, kasih reward lagi makanan itu apa, lus-lus lagi. Pokoknya kuncinya di situlah. Bikin anjingnya itu nyaman dan terus bikin anjingnya itu fokus ke makanan yang kita pegang. Insya Allah dia bakalan nuturkan lah ya, bakal ngikut. Jadi mungkin aja sekian kontennya, jangan lupa buat disupport terus Mang Beben, biar Mang Beben bisa terus berkarya, bikin konten yang mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa buat tetap di like, di komen, di share, sama di subscribe. Kalau ada iklan, jangan di skip, oke? Okay? Hatur nuhun.